Nah, ini sudah sampai di Pantai Selili. Nah, ini naik ke sini. Tiketnya bayar Rp2.000 per orang. Nah, kalau dari atas sini bisa melihat, nah itu pemandangannya semua bisa kelihatan Pantai Selili dengan pasir putihnya. Suasana cukup cukup panas. Nah, ini was lo beb gocean. Nah, ini nah, ini di jembatan gantung. Nah, berada di jembatan gantung. Nah, di sini bisa melihat suasana Pantai Selili di Gunung Kidul. Nah, ini sangat kelihatan semua. Ini saya berada di atas terumbu karang ini. Ombak datang bergulung-gulung. Ini cocok untuk mandi juga cocok banget ini, karena di sini tidak terlalu curam banget. Jadi mandi di sini enak banget ini. Nah, ini di sana juga banyak yang mandi juga. Ada yang bermain layangan juga ini. Nah, ini. Sana juga ada itu pemandangannya. Nah, cuaca lumayan panas. Banyak juga yang berlibur ke sini karena ini juga hari Minggu. Tadi di parkiran itu sangat banyak sekali yang parkir bus-bus pariwisata, baik dari Jogja maupun dari luar Jogja. Nah, ini saya berada di puncaknya bukit, guys. Wah, puncak bukit Pantai Selili dari Gunung Kidul. Nah, dari atas ini pemandangannya terlihat jelas sih semua ini dari arah segala arah. Wah, iya dah. Nah, ombaknya bergulung-gulung berwarna putih, lautnya berwarna hijau. Iya dah. Nah, di sana juga terlihat ada bukit juga yang di sana. Tuh. Nah, pemandangan, nah, dari sini terlihat semua banyak yang bermain air, ada juga perahu itu. Wah, mendayung perahu. Wah, maksimal bisa 4 orang itu, tapi nggak tahu sewanya itu berapa, kurang tahu juga. Nah, ini saya di atas karang loh guys, lihat nih karangnya. Wah, ya toh. Oh, pemandangannya sangat indah. Nah, dari sini juga, nah itu terlihat. Wah.
Anginnya lumayan kenceng, jadi nggak sumuk. Walaupun panas, tapi tidak sumuk. Ini loh, jadi di sini untuk sampai tempat ini hanya bayar tiketnya itu 2.000 naiknya ke sini ini. Nah, ini perpaduan ombak yang datang ini bagus banget loh ini, guys. Wah, itu loh. Iya, itu loh. Di sana juga ada bukitnya itu, guys. Nah, itu. Tapi di sini nggak ada nelayannya ya ini, guys. Nah, itu bukitnya. Ada bukit juga itu. Kalau di sana, nah itu banyak yang bermain air. Renang juga bisa sih sebenarnya di sana. Bisa berenang dan aman karena di sini ombaknya itu enggak ada istilahnya. Kalau kencang sih kencang, cuma karena datarannya itu enggak curam banget, jadi sangat asik untuk bermain air. Saya sebenarnya juga mau main air ini, tapi nantilah kalau sudah agak siangan sebentar. Nah, ini pokoknya cantik. Wah, di sebelah sana, wah, nggak kelihatan ini Pulau Australia. Iya toh? Ini artis ibu kota sebagai model sedang berfoto-foto ria, tapi modo mbuh iki. Nah, ini. Wah, ini foto fotografernya lupa. Nah, itu modelnya ngati geleng-geleng gitu kok. Gitu. Lah foto model kok isin. Nah, itu loh. Tuh. Ini memang sangat cocok untuk selfie nih. Lupa cekrek. Biro lupa tak budak budak biru. Kalau ini pop. Pemandangan dari sebuah gazebo yang ada di bukit ini. Nah, ini ada gazebo yang bisa untuk melihat pemandangan dari atas. Karena kalau di bawah ternyata panas banget. Nah, itu. Pada istirahat semua foto model kita yang foto model tapi takut kamera. Ambok betah nanti kapan rong jam era popo. Ngono kuwi terus. Oh ora kenal. Ki dilebokke kok malah. Nah, itu temen. Wah, itu enggak bawa istri.
cuma bawa anaknya saja. Momong. Nah, lagi santai di pantai, melihat pemandangan alam. Di bawah sana banyak yang lagi selfie-selfie.